Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate salah satu website cloud mining multicoin di Android, yang dimana untuk website ini sendiri saya sudah beberapa kali melakukan penarikan dan terbukti membayar tanpa deposit. Jadi di video kali ini kita akan mencoba melakukan live withdraw apakah websitenya masih membayar per hari ini atau tidak. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke dalam websitenya dan selamat menyaksikan. Oke guys, jadi website yang ingin kita update kali ini adalah cryptov.cc ya teman. Dan untuk website ini sendiri sudah pernah saya review. Nanti untuk link video reviewnya saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, di sini kita akan coba bahas dulu untuk statistik di websitenya ya, ataupun kita update statistiknya, yang dimana untuk website ini sudah berjalan sekitar 17 hari online dan total usernya sudah banyak sekali, yaitu 151 ribu user, yang dimana website ini sudah ngebayar sekitar 3,3 ribu US dollar ya teman. Oke, kita langsung aja di sini ke bagian recent transaksinya. Jadi mana ini adalah histori transaksi dari setiap user ya teman, baik itu transaksi deposit maupun transaksi withdrawal. Nah, kalau kita lihat di sini per tanggal 2 Oktober 2022 masih banyak transaksi ya. Semoga aja websitenya masih terbukti membayar per hari ini teman. Untuk statusnya sendiri di sini deposit ya, ataupun tipenya ada yang tipe deposit, ada juga yang payout ya teman. Jadi masih ada transaksi ya per hari ini. Langsung aja di sini saya sedikit jelaskan mengenai cara mendaftarnya. Padahal di video reviewnya juga sudah saya jelaskan untuk cara mendaftarnya, tetapi masih banyak juga yang gagal paham. Nah, banyak sekali yang berkomentar ketika mereka sudah mendaftar, kenapa mereka tidak bisa login. Oke, di sini saya jelaskan lagi. Jadi ketika kita mendaftar di website ini, kita hanya modal email aja teman. Kita hanya modal email aja, pastikan email kalian itu yang aktif. Yang dimana nantinya ketika kalian sudah mendaftar, di sini kalian masukkan email kalian, lalu tinggal klik aja di bagian register. Nah, secara otomatis nanti ketika kalian klik register, kalian akan mendapatkan kata sandinya yang dikirimkan melalui email. Jadi seperti itu ya teman. Untuk kata sandinya kita tidak perlu buat di sini, melainkan nanti kita mendapatkan email untuk kata sandinya teman. Baru kalian bisa login. Kalian bisa salin aja kata sandinya yang dikirimkan melalui email yang kalian daftarkan di website ini. Nah, di sini sudah jelas ya teman. Dan ketika kalian mendaftar, kalian mendapatkan modal awal yaitu sekitar 180 VH per S untuk kecepatan mininya. Jadi ini adalah bonus untuk kita bisa bermain gratisan di website ini teman. Nah, di sini saya langsung login aja ya. Untuk tampilan dashboardnya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan nanti untuk kecepatan mining kalian itu sebesar 180 VH per S sesuai dengan yang tertera ketika kita pertama kalinya mendaftar ya, ataupun bonusnya. Kalian bisa aktifkan keempat koin sekaligus juga bisa teman, karena di sini cloud mining multicoin ya. Atau di sini saran saya lebih baik kalian bisa aktifkan di satu koin aja agar lebih memaksimalkan pendapatannya ya teman. Jadi seperti ini contohnya. Nah, di sini saya memaksimalkan 100% ke Bitcoin ya, alias di sini saya miningnya Bitcoin teman. Jadi seperti itu ya guys, yang kalian punya bisa kalian semuakan aja untuk miningnya. Nah, untuk cara mengaktifkan miningnya, kalian cukup tarik panel ini aja menjadi 100%. Ketika sudah menjadi 100%, nanti akan ada captcha. Kalian bisa isi captchanya aja, yang dimana fungsi dari captchanya ini seperti apa ya? Seperti nge-save ataupun seperti lock untuk miningnya, teman. Jadi ketika kalian keluar dari websitenya pun miningnya tetap berjalan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, di sini kita langsung aja untuk melakukan live withdraw-nya. Di sini kita bisa lihat di bagian BNB. Di sini balance saya ada sekitar 0,016 BNB. Dan ini saya dapatkan secara gratisan ya.
Dan untuk minimal penarikan BNB sendiri yaitu 0,016 BNB. Dan untuk minimal penarikan koin yang lain, kalian bisa langsung cek aja. Caranya kalian scroll ke bagian bawah seperti ini. Misalnya kalian ingin cek minimal penarikan Dogecoin, tinggal klik aja di bagian withdrawal. Nah, di sini untuk minimal penarikan Dogecoin 75 Dogecoin ya, teman. Dan untuk minimal penarikan TRX di sini sama 75. Penarikan Bitcoin sekitar 23.000 satoshi Bitcoin, dan untuk BNB 0,016 BNB minimal penarikannya. Nah, di sini 100% saya tanpa deposit. Nanti kita akan lihat untuk history deposit di akun saya. Oke, langsung aja kita klik di bagian withdrawal di bagian BNB. Nah, setelah itu kita bakal diarahkan ke halaman seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saldo kita sudah mencukupi minimal penarikannya, dia bakal muncul seperti ini, teman. Tapi kalau tidak ada sampai dengan minimal penarikannya, dia bakal muncul seperti ini ya, tidak kebuka untuk menu withdrawalnya. Oke, dan di sini sudah dijelaskan ya, untuk jaringannya itu BEP20 jika kita menggunakan BNB ataupun kita withdraw BNB, teman. Alias di sini BSC ya, teman. Binance Smart Chain. Nah, untuk walletnya sendiri di sini bebas, teman. Kalian bisa menggunakan Indodax, FastPay, Trust Wallet dan sebagainya ya. Di sini saya menggunakan Trust Wallet. Saya tempel aja seperti ini untuk alamatnya. Setelah itu tinggal kita klik aja di bagian withdraw. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita disuruh diisi captcha ya. Kita isi aja dulu captchanya. Oke, di sini sudah berhasil coin send dan ini sudah ada muncul tax ID-nya. Nah, semoga aja ini masih landing ya, teman. Dan di sini untuk balance BNB saya juga sudah menjadi 0 ya. Kita scroll aja ke bagian bawah. Nah, jadi ini adalah history withdrawal di akun saya. Di sini saya sudah beberapa kali melakukan penarikan, sekitar 1 2 3 4 5 6 7 kali ya, teman. Dan ini adalah yang barusan kita tarik. Dan di sini saya langsung sudah mendapatkan notifikasi dari Trust Wallet, teman. Kita langsung buka aja apakah ini dari penarikan kita tadi. Yap, ternyata benar ya, di sini history penarikan kita tadi sudah masuk. Alhamdulillah, artinya websitenya masih terbukti membayar ya, teman. Hanya hitungan detik aja langsung masuk ke dalam wallet kita. Gokil sih ini, teman. Gratisan, instant withdrawal, cukup mantap ya. Nah, di sini kita bisa lihat receive 0,016518 BNB ya. Dan artinya di sini tanpa ada biaya potongan penarikannya, kita tariknya segini dan masuknya juga segini ya, teman. Jadi mantap sekali, gratisan, tanpa deposit, instant withdrawal, dan tanpa ada biaya potongan penarikan juga ya. Mantap sekali. Nah, di sini artinya untuk cryptof.cc sendiri masih terbukti membayar ya, teman. Oke, di sini statusnya payout ya pada tanggal 2 Oktober 2022, teman. Nah, jika kalian bertanya, "Bang, kok cepat sekali sih Bang melakukan penarikan? Saya aja belum ada melakukan penarikan satu kali pun." Nah, jadi di sini kalian bisa juga mempercepat minimal penarikannya dengan cara yang pertama bisa dengan cara undang teman. Yang dimana ketika kalian mengundang teman, teman kalian pun nantinya hanya mendaftar aja dan gratisan, kalian pun tetap akan mendapatkan komisi GHS-nya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton aja video reviewnya ya, teman. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dengan cara reinvest dan sudah saya jelaskan juga di video reviewnya. Jadi kalian bisa tonton di video reviewnya terlebih dahulu untuk cara menambahkan kecepatan miningnya. Kemudian cara selanjutnya untuk menambahkan kecepatan miningnya, kita bisa dengan cara mengerjakan bounty-nya. Caranya tinggal masuk aja ke bagian menunya. Di sini ada menu bonus. Nah, di sini juga kita bisa ngeklaim bonus per 6 jam sekali ya. Yang dimana untuk bonusnya sendiri di sini di random 1 hingga 5 pihak per S, teman. Jadi kalian bisa klaim aja per 6 jamnya untuk menambahkan kecepatan mining kalian. Caranya tinggal klik aja di bagian get bonus seperti ini ya. Nah, di sini si captcha-nya. Oke, di sini saya mendapatkan 1 pihak per S secara gratis, teman. Nah, jadi seperti itu cara selanjutnya di sini dengan cara bounty, tapi untuk bounty-nya sendiri di sini untuk yang mempunyai channel YouTube ya, teman. Jadi kemarin saya juga mengerjakan bounty-nya dan alhamdulillah saya mendapatkan kecepatan mining tambahan secara gratis. Untuk kecepatan mining saya saat ini ada sekitar 2317 pihak per S dan ini saya dapatkan secara gratisan, dan kemudian di sini ada 5 pihak per S lagi yang belum saya aktifkan. Nah, di sini saya langsung aja untuk mengaktifkan 5 pihak per S-nya ya, teman. Caranya kita tinggal scroll ke bawah dan kita tinggal pilih aja koinnya.
seperti ini ya, geser aja ke bagian kanan sampai full. Nah, kemudian muncul seperti ini, tinggal kita isi aja captcha-nya. Nah, di sini sudah sukses, kita sudah aktifkan untuk mining-nya ya, teman. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini kita coba masuk lagi ke bagian menunya. Kita bisa lihat di bagian sini ya, di bagian plan-nya. Di sini plan saya plan silver, yang dimana untuk plan silver sendiri mendapatkan 2,5% per harinya ya, dari GHS yang kita punya ataupun kecepatan mining yang kita punya. Nah, di sini kita masuk ke bagian menunya, kita klik di bagian history deposit ya. Nah, jadi di sini saya tidak ada melakukan deposit, teman. Ini adalah history purchase ataupun reinvest, teman. Yang dimana ini menukarkan balance menjadi kecepatan mining. Nah, ini adalah bonus di awal, yaitu sebesar 4,5 US dollar dalam bentuk kecepatan mining 180 pH per S ya. Nah, kemudian ini adalah history purchase ataupun reinvest. Ini juga sama reinvest, ini juga sama reinvest, ini reinvest juga, dan ini reinvest juga, teman. Nah, jadi kenapa di sini plan saya plan silver? Karena untuk plannya sendiri, yang dimana ketika kita deposit ataupun reinvest sebesar 1 US dollar, kita itu naik plan ya, ataupun naik level menjadi plan silver. Nah, jadi kalau kalian baru pertama kali mendaftar, plan kalian itu tidak plan silver. Yang dimana juga untuk profitnya mendapatkan sekitar 2% ya per hari kalau tidak salah. Nah, jadi yang buat saya naik plan silver itu ketika saya reinvestkan yang sebesar 18 terex ini ya, teman. Yang dimana kalau kita estimasikan untuk 18 terex ini kurang lebihnya sekitar 1 US dollar ya, teman. Nah, maka dari itu kenapa di sini saya plan silver. Kalau misalnya saya reinvestkan ataupun purchase-kan balance saya estimasi 25 US dollar, otomatis juga untuk plan saya menjadi platinum, kurang lebih seperti itu ya, teman. Jadi kita nggak perlu juga untuk berdeposit ketika kita ingin membeli plannya ya, bisa dengan cara reinvest juga, teman. Dan mungkin segini aja dulu untuk penjelasan kali ini ataupun updatean kali ini mengenai cryptof.cc yang masih terbukti membayar per hari ini ya. Nggak tahu juga besok, lusa, minggu depan, bulan depan apakah masih membayar atau tidak. Mungkin di next video saya akan coba update lagi untuk website ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogustio Pisalur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.